Okay, fokus. And tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel JRHerd. Aku hari ini nak share dengan korang satu topik yang aku rasa interesting, yang berkenaan dengan video HRV yang aku dah review yang itu. Kalau korang tengok video tu, link tu dekat atas tak pun dekat bawah. Dalam video tu, banyak orang komen tau, kenapa nak ambil model yang lama sedangkan model yang baru dah coming soon, very soon. Kok-kok lah mungkin korang yang tontonkan video ni, model baru dah keluar dah. Jadi aku dah research tau, aku dah fikir lama tau, mungkin betul juga kan kenapa nak ambil model lama sebab model baru dah ada. Tapi aku ada perasan beberapa faktor yang mungkin agak penting untuk korang mempertimbangkan antara model lama ataupun model baru. Dengan itu, sebelum kita mula, aku nak berterima kasih kepada sponsor kita pada hari ini, iaitu Scarlet Whitening. Ha, nampak tu. Kalau korang tak tahu kan, Scarlet Whitening adalah satu produk datangnya daripada Indonesia. Ah, yang ni adalah body wash diorang, nampak tu. Yang ni adalah versi Charming antara 7 flavor yang diorang ada sekarang. Kalau korang tengok, ini ada buih kan. Ini adalah body wash. Lepas tu buih dia sangat wangi. Lepas tu bau dia dia macam bunga sikit. Dia macam mana, macam bunga sikit. Tapi aku yang ni belum start guna tau, sebab aku tak habis lagi flavor yang sebelum ni. Nampak tu, aku ada lagi tau flavor yang sebelum ni. Yang ni adalah flavor coffee lah, nampak tu. Yang ni aku lebih suka. Yang ni dia bau macam mana, macam aku. Sebab aku pagi tadi dah mandi dah, bau macam aku. Dia bau macam coffee sikit. Tapi sebelum tu, sebelum korang body wash, korang kena scrub dulu. Scrub dengan flavor yang ini. Antara 3 yang diorang ada, yang ini adalah Romansa. Romansa ini, kalau korang tak tahu, dia datang dengan, mana dia tulis ni, glutathione and vitamin E. Ha, faktor utama dia membantu untuk putihkan kulit korang. Tengoklah muka aku dan kulit aku. Kau ingat aku ni cerah berseri ni main-main ni? Ha, betul tau. Tapi aku nak beritahu korang tau, aku guna tak habis lagi, tengok. Banyak lagi. Sebab disarankan guna seminggu 2 kali. Tapi kadang-kadang aku malas kan, seminggu sekali je lah. Tapi aku suka dah bau dia. Bau dia lebih, Dia lebih lembut. Dia lebih wangi lembut macam tu. Yang ni dia wangi, tapi yang ni wangi lembut. Yang ni aku suka. Lepas tu dia senang je nak guna. Korang letak je atas tengah, scrub. Lepas tu bilas dengan air. Senang je gitu. Jadi first step korang scrub. Lepas korang scrub, korang body wash. Lepas body wash, jangan lupa lotion. Lotion tu penting. Dia membantu juga untuk mencerahkan kulit. Sebab yang ni pun ada glutathione and vitamin E juga. Jadi dia mendatangkan fungsi yang sama lah. Dia mencerahkan kulit jugalah. Lepas tu dia sangat moisturizing. Dia sangat lembut. Dia bau dia, bau dia serupa. Yelah, dalam range yang sama kan. Biasanya kalau korang sukakan bau tu, dia datangkan dalam satu set lah. Antara nak body wash dengan lotion, dia datang dalam satu set dengan bau yang sama. Dengan itu, kalau korang berminat, boleh korang check out kan Instagram dan Shopee diorang. Aku akan sediakan link di bawah kalau korang berminat. And thanks again to Shopee. Scarlet Whitening untuk sponsor video ni. And let's go. Okay, nombor 1, faktor utama kenapa korang nak pilih model lama dengan model baru adalah cost. Sebenarnya aku tak payah sebut pun, mungkin korang tahu lah. Harga. Kalau korang nak bagi contoh kan, harga model lama biasanya lebih murah daripada model baru. Aku tak tahulah, mungkin HRV tu dah keluar, korang boleh bandingkan sendiri model baru adakah lebih murah antara model lama. Tak mungkin. Sebab kenapa? Sebab biasanya high tech, lebih banyak benda, tak pun cost material lebih tinggi. Jadi harga model baru lebih mahal. Contohnya Honda Civic FC bermanding dengan FE. Korang tengoklah sendiri harga dan tertera on screen. Nampak tak? Harga model lama lebih murah. Sebelum itu pun, mungkin korang walk in showroom, ada stock model baru. Lepas tu ada banyak rebate. Biasanya aku tak tahulah. Sebab biasanya model lama, sebab dah release model baru tu, dia macam iPhone tau. Kalau iPhone 14 dah keluar, iPhone 13 biasanya harga turun. Betul tak? Betul tak aku cakap? Jadi korang mungkinlah walk in showroom, ada rebate yang banyak, 10K, 9K, aku tak tahu lah. Jadi biasanya harga, mungkin kepada seorang, dia memainkan lebih peranan yang lebih penting lah. Sebab yelah, harga perbezaan tu mungkin boleh top up modify sikit ke, tukar rim ke semua tu kan. Dengan itu, korang mungkin perlu mempertimbangkan waktu penungguan. Yes, kalau korang tak tahu, kalau hari ni korang walk in nak order FE, 3-4 bulan tak boleh lari, babe. Mungkin korang nak cari FC, walk-in showroom, ada stock ready, 2 minggu siap jalan. Nampak tak? Kepada orang yang mungkin nak tunggu model yang baru, okeylah, sebab
korang memang minatkan model baru tuan. Rupa cantik semua. Eh, jangan lupa harga lebih tinggi mungkin. Jadi model lama tu tak payah tunggu. Ha, itu salah satulah. Mungkin orang nak perlukan kereta hari ni. Kereta dah kong kan. Baru je kong. Lepas tu alamak tak ada kereta nak drive kan. Jadi model lama mungkin korang boleh pun pertimbangkan. Nah, poin nombor 3. Tadi aku dah sebut dah, iaitu features yang terbaru. Ha, biasanya kalau tak tahu kan, tengoklah contohnya FC dengan FE. Tengoklah interior diorang sangat berbeza sebab model baru. Dia bukan facelift tau, model baru. Jadi features-features pun mungkin lebih high-tech. Ada Android Auto, Apple CarPlay ke, ataupun ada electronic handbrake ke semua tu kan. Ah, dengan itu, feature-feature tu mungkin aku tak tahu eh, mungkin dia tak disahkan ataupun tak dapat di-test dengan lebih meneliti berbanding dengan model lama. Maksudku ialah sebab model lama dah release on the market dah sangat lama, jadi banyak orang dah guna model lama tu. Jadi mungkin ada banyak orang yang dah eksperimen, mungkin jangan buat ni, jangan buat tu, ataupun mungkin ini senang rosak, ini tak. Jadi banyak orang dah test dan try model lama tu, diorang tahu feature-feature tu berkesan, bertahan ke tidak. Tapi model baru je release on the market, berapa orang dah test, berapa orang dah boleh mensahkan feature-feature tu boleh bertahan sepanjang 5 tahun, 10 tahun. Ambil contoh, X50. Ah, ha, kalau kau tak tahu X50, banyak-banyak feature, banyak-banyak owner complain lah sebab ialah sebab model baru datang ke dalam Malaysia. Ialah walaupun dia dekat China dah lama, tapi datang ke Malaysia mungkin cuaca ada masalah sikit, kita cuaca panas kan. Tak bertahan, banyak-banyak benda rosak. Jadi nampak tak, sebab itu model baru. Ha, itulah feature-feature tu mungkin korang berpertimbangkan sikit. Dia tak ada guarantee gitu. Alamak, aku dah campur lah point 3 dengan point 4. Okeylah, lebih kurang sama lah. Okey. Nombor 3 adalah teknologi belum berbukti bertahan lama. Point yang nombor 4 adalah mungkin orang tak kisah sangat. Tak kisah sangat feature-feature yang baru ni. Eh, aku sebenarnya bukannya hari-hari guna Android Auto, Apple CarPlay. Jadi tak apalah. Electronic handbrake eh. Ui, susah leh nanti. Kan sebab elektronik kan nanti tarik-tarik nanti kan putus. Kalau handbrake biasa dah bertahan, dah berfungsi lama. Jadi kita dah tahulah handbrake tu dia bertahan lama. Jadi aku nak handbrake biasa, kukul aku nak drift kan, aku tarik handbrake tu boleh drift. Electronic handbrake kau nak drift eh? Korang mimpi lah korang. Jadi dengan itu, mungkin orang yang tak nakkan feature-feature yang terbaru, latest, high tech sangat, pening. Orang tua mungkin dia rasa pening. Oh, tak nak lah aku, benda-benda semua tak nak. Jadi feature yang lama lebih susah kepada orang, ambillah model lama. Sebenarnya tak ada masalah pun sebab yalah tadi aku cakap kan, dah terbukti berkesan dan working. Point nombor 5, dia sebenarnya berkait juga dengan poin-poin yang sebelum ni, iaitu kalau feature-feature korang, part-part korang dah rosak. Ha, itulah masalahnya datang. Mungkin spare part untuk model baru susah nak cari. Ui, tangan aku tak tahu kenapa macam tu kan. Susah nak cari. Contohnya, Proton X50. Ha, kalau korang lepak je dekat forum, lepak je dekat Facebook page, X50, banyak orang komplain kalau part-part benda-benda yang rosak, korang kena tunggu. Peh. 3-4 bulan, tak boleh lari. Aku tak tahulah sebab kalau part tu penting, mungkin contohnya signal. Signal tu penting kan. Mungkin signal toggle korang rosak, tak pun tak boleh lap cermin. Nanti kang hati waktu hujan, wiper tu tak berfungsi. Habislah macam mana nak drive kan, betul tak? Jadi kalau yang itu rosak, kau nak order dengan Proton, dia kena order dekat China. Datang sini, ambil masa lama. Lepas tu kau nak ambil appointment, masa lama. Jadi servis pun masa lama. Habislah, koyak lah kan. Jadi itu sebab model baru, spare part dia mungkin susah sikit, tak pun tak bertahan. Ah, aku tak boleh jamin dia berkait dengan semua model, tapi apa yang aku nampak berkenaan dengan S50 ni, aku mungkin tiba-tiba rasa was-was tau. Aku nak ambil lah S50 ni sebab mungkin kereta tu bermasalah ke, nanti kan aku nak repair semua tu susah nak dapat, susah nak repair kan. Tahu tak? Tahu tak? Ha, jadi tak tahulah kepada korang yang mungkin rasa video ni bermanfaat, antara 5 poin yang aku sebut tadi untuk model lama dan model baru, korang boleh share untuk korang kepada family-family member-member. Oi, tekak aku. Sharekan video ni kepada kawan-kawan korang ataupun family-family korang. And that is all for now. Terima kasih semua. Syukur sikit semua next video. Ciao. Tangan aku keras tiba-tiba. Naik.